Pemirsa, sejumlah truk bertona sebesar atau odol melintas di jalan dalam kota Palembang, tepatnya di jalan Basuki Rahmat, bukan pada waktunya, sehingga membuat jalan tersebut macet dan membahayakan pengendara lain. Seperti inilah lalu lintas jalan Basuki Rahmat yang alami kemacetan cukup parah, diakibatkan sejumlah kendaraan bertona sebesar atau odol melintas. Kondisi ini tentunya cukup membahayakan sejumlah pengendara yang melintas serta membuat warga sekitar menjadi takut dengan adanya truk odol yang melintas. Salah satu warga yang berprofesi sebagai juru parkir mengungkapkan jika arus lalu lintas seperti ini di Jalan Basuki Rahmat tiap hari terjadi dan dirinya hanya bisa melihat tanpa dapat mencegah. Ini sudah sering kayak? Tiap hari, Pak. Tiap hari. Kadang-kadang dari jam 11 dia sampai ke jam 3. Kalau kita di standby di sini dari pagi sampai sore. Ini bikin macet mereka. Inilah keadaannya, nak. Hah? Bikin macet ini? Bikin macet, Pak. Karena di pagi sore itu kan pengkolan dia. Jadi, gimana lah, makan jalan dia. Setiap hari, Pak. Nggak tahu, udah kasih tindakan. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kepolisian telah melakukan pengawasan di sejumlah titik lokasi jalan dengan mendirikan posko. Firman Hidayat, PAL TV.